Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan The Mole Fishing di sini, teman-teman. Kali ini saya coba review lagi salah satu lure ya, teman-teman. Salah satu umpan tiruan tentunya. Dan ini untuk mancing casting ya, teman-teman. Ini adalah salah satu lure dengan jenis spoon ya, teman-teman. Tapi di sini spoonnya itu kayak ini ya, teman-teman. Glow in the dark, teman-teman. Jadi dia menyala dalam kegelapan, teman-teman. Dia dalam kegelapan itu menyala. Karena glow in the dark ya teman-teman. Di sini tersedia treble hook sudah terpasang dan ada bulu mutiara serta ada bulu ayam ya teman-teman. Untuk aksesorisnya ini dia teman-teman. Ini cocok sekali untuk casting di pinggiran ataupun di tengah ya teman-teman, dengan piranti ultralight tentunya, karena ini cukup ringan kayaknya. Untuk teman-teman yang berminat, silahkan teman-teman komen di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa WA di nomor saya, nanti saya sediakan di kolom deskripsi atau di layar video ini ya teman-teman. Untuk harganya ini saya jual dengan harga 10.000 per pieces teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung kontak WA saya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung timbang aja berapa berat dari spoon ini. Beratnya 10 gram teman-teman, cukup ringan. Dan untuk panjangnya kita ukur, langsung ukur panjangnya 7 cm teman-teman. Jadi untuk panjang 7 cm dan beratnya 10 gram teman-teman, cukup ringan, cocok sekali untuk mancing casting ataupun mancing ultra lagi ya teman-teman, karena ini cukup ringan, cuma 10 gram aja. Dan ini bisa menyala dalam kegelapan teman-teman, glow in the dark, bolak-balik warnanya GID ya teman-teman, warna hijau ya, hijau menyala dalam kegelapan. Oke teman-teman, mungkin itu saja review spoon GID kali ini. Kita nanti ketemu di review video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.